Dampak hujan yang mengguyur wilayah Puncak atau hulu Sungai Ciliwung mengakibatkan muka air di Bendung Katulampa pada Kamis pagi beranjak naik. Pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, ketinggian air masih berada pada level 40 cm. Satu jam kemudian ketinggian muka air meningkat hingga di level 80 cm atau meningkat dari 20.000 liter kubik per detik menjadi 90.000 liter kubik per detik. Meski kondisi masih berada pada batas aman atau siaga 4, namun warga di sekitaran aliran Sungai Ciliwung dan Jakarta dihimbau tetap waspada. Meter, 98, ada kenaikan, kita monitor di kawasan Citeko, Cisarua, hujan, tinggi air, ada bertambah, Katulampa sampai 80 cm. Dari 20 meter kubik per detik langsung meningkat ke 90.000 liter atau 90 liter kubik per detik. Air termonitor di Bendung Katulampa, udah kategori siaga 4, air yang balik ke Jakarta yang harus kita waspadai pagi ini. Pak, kira-kira ada peningkatan nggak status terkait ada masih hujannya di? Kita masih monitor di kawasan Puncak, mudah-mudahan tidak ada peningkatan dan hujan sebagian sudah mulai meredah. Meski hujan berangsur reda di sebagian wilayah hulu, namun pihak petugas Bendung Katulampa terus memantau perkembangan curah hujan yang hingga menjelang siang masih terus terjadi dengan intensitas ringan. Dari Kota Bogor, Herman Bones melaporkan.